awal perjumpaan sama calon suami saya itu tahun 2012 lah kalau nggak salah saya. Jadi itu mulanya berawal dari ayah. Kemarin kan komputer di rumah kami itu ada yang rusak. Jadi kebetulan si Abdullah ini dia PKL di tempat putra komputer. Jadi dialah yang disuruh untuk memperbaiki komputer yang rusak. Jadi diantarkan ke rumah. Setelah itu yang memperbaiki komputer orang tua dan istri saya. Jadi saya melirik dengan tatapan mata, ih ada cewek cantik gitu. Jadi istilahnya terbuka untuk ingin mengetahui siapa perempuan itu gitu. Jadi di saat itu saya bersama teman saya menanyakan, kak nomor kakak berapa? Jadi saat itu kakak itu merespon, memberi nomor telepon. Jadi saat itulah lama-lama kemudian waktu lama-lama waktu berjalan kami mulailah berkenalan. Tujuh nikah berikutnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang solid dan solehah. Mau berapa nanti saudara Abdullah Spiri dan saudari Maudia Fitri Spiri? Sudah bisa lah dihitung dengan jari. 1, 2, 3. Kalau PNS bisa 3 sekarang Pak ya. Insyaallah. Terserah lah ya. Mau berapa nanti Allah berikan, yang penting amanah itu waktu paling dijaga ketimbang keluarga. Nah baik, selanjutnya tujuan nikah adalah untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan nafkah kepada istri dan batin. Jadi pada saat ini setelah akad nikah ya, diucapkan dengan jawab kabul atau penyerahan mandat tadi dari ayahanda kepada saudara sebagai suami, maka kewajiban penanggungjawaban kepada saudari Maulidia Fikri SPD sudah berpindah kepada saudara. Jadi segala sesuatunya saat ini adalah tanggung jawab saudara, baik itu putramu saiki putramu sing tur judul dosa ning ngatur itu kalau izin yo mak yo mak.